Itulah barang bukti dan para tersangka hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis sabu melalui kegiatan ekspos yang digelar di Mapolda Jambi Kamis sore. Yaitu pengungkapan dilakukan jajaran Subdit 3 Dirres Narkoba Polda dan Polresta Jambi. Melakukan penggerbekan di salah seko rumah yang berada di RT 25 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekenan, Moro Jambi. Hasilnya mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya 6 paket narkoba senilai 3,1 miliar, lalu seko unit alat timbangan dan senjata tajam jenis rencong, 4 handphone, duit senilai 33 juta rupiah lebih, emas seberat 68,97 gram, serta sepucuk senjata api jenis FN, berikut 42 peluru. Bersama dengan tim dari Polresta Jambi telah mengungkap sindikat internasional narkotika yang berasal dari luar negeri dengan bahan barang bukti seberat 1,4 kg. Ya. Juga ada senjata api dan beberapa puluh butir uang dan juga beberapa senjata tajam. Ya. Tersangka sejumlah 6 orang kita lakukan penahanan. Dikenakan pasal 112 junto 132. Ya. Dan dengan ancaman hukuman. Tersangka merupakan sindikat narkoba jaringan internasional yang telah 2 bulan menjadi target operasi. Dengan tersangka sebelumnya yang telah diungkap, masih ada keterkaitan dengan 6 tersangka tersebut. Yaitu seorang di antaranya tersangka adalah wanita yang bertugas selain pengguna juga pengedar. Yaitu sabu yang orang ko miliki berasal dari Guangzhou, China, lalu dibawa ke Malaysia dan diselundupkan ke Aceh melalui jalur laut. Sesampainya di Aceh, barang lalu dibawa ke Jambi menggunakan jalur darat. Andil Antoni, Jambi TV.